pot dan guna molek nih ya no ning kap lagi dan guna pot kia pot saya melengkong kol suara nah treble korak saya marimo ganti. Oke, selamat siang penggemar break ya, penggemar alat komunikasi, penggemar radio komunikasi. Ya, di sini saya akan unboxing ya. Ini sepertinya bukan unboxing, sudah terurai. Ini di depan sudah terlihat antena Hikin Feedwire ya. Dengan dua stick teleskopik. Ini belum terpasang, belum terrakit. Cuman untuk penampakan saja seperti apa sih antena V2R itu. Ya, dari ujung sana itu terlihat ini boxnya. Boxnya ini ada dua antena, ini terbuat dari aluminium. Ini ada siripnya bagian ground yang mengarah ke ground. Ini bongkolnya. Ini skrup baut. Nah, ini dudukannya untuk yang kecil ini. Ini gambaran awal seperti apa sih antena V2R ya. Penampakannya seperti ini. Dari manual book terbaca kemampuan antena V2R ini bisa digunakan maksimal hingga 500 watt powernya ya, 500 watt. Info dari supplier, antena seperti ini tidak pas bila digunakan dengan HT ya. Karena power HT ini sangat kecil, hanya di kisaran 5 watt. Jadi dia akan terserap, powernya akan terserap hilang oleh kabel. Ya, perangkat anten ini sendiri masih memerlukan beberapa bagian lagi ya, tiang penyangga sebagai dudukan anten ini, juga kabel ya, kabel penghubung, kabel RG58 seperti ini. Jadi ini masih perlu diperlukan tiang ya. Tiang 5 hingga 7 meter yang akan kita sambungkan dengan tiang nantinya. Juga ada kawat-kawat yang masih perlu kita rangkai nantinya. Jadi sekilas gambaran antena V2R ini seperti ini. Ini tiang pokoknya, tiang anten itu sendiri. Baik, seperti itu sementara untuk penampakan antena V2R Flex ini ya. Di kemasannya disebutkan di sini Hikin by Flex. Flexnya ini. Oke, seperti itu. Di next video mungkin akan kita tampilkan cara merakitnya nanti ya. Antena ini cocok digunakan untuk perangkat rig ya, yang memiliki power yang dibatasi hingga 500 watt. Oke, seperti itu. Mungkin di next video kita akan tampilkan cara merangkainya sekaligus pemasangan dan pengecekan kualitas modul.
regulasi yang dihasilkan. Terima kasih atas waktu Anda.